Fasilitas kamar yang ada, jadi satu lantai ini ada 32 kamar. Satu kamarnya seperti ini kondisinya. Contohnya kamar, ini kamar 41. Sudah 41. 41203, artinya ini tower 4, lantai 12, kamar nomor 3. Okay. Ini fasilitas yang ada. Di sini ada sofa, nah, untuk ya apa ngobrol-ngobrol, ya. Kemudian ada wifi, fasilitas wifi. Kemudian alat kebersihan. Kemudian ada ya rak handuk, ya kemudian apa kamar mandinya, kita kamar mandinya kloset duduk, kemudian ada water heaternya, ada air panas air dingin. Jadi fasilitas yang ada di sini semua seperti ini ya. Jadi pasien yang di sini harusnya sih bergembira, ini harusnya senang. Nah ini ruang, salah satu contoh ruangan yang untuk satu single, untuk single, sehingga sudah disiapkan bantal, linen, selimut, kemudian anduk sudah siap, AC 1, kemudian ada lemari, sudah lengkap. Jadi satu ruangan ini ada meja kecil, kemudian ada jendelanya juga, ya, tapi jangan loncat dari sini. Tapi ini hanya untuk sirkulasi udara saja. Ya, kalian pengecekan final check untuk seluruh ruangan-ruangan yang ada di 32 lantai. Kita kan di sini tower 5 ini, ulangi tower 4. Ini prototype tower 5. Nah, jadi 32 lantai terdiri dari 886 kamar. Nah, sehingga jumlah pasien kita bisa 1546. Nanti tapi nanti bisa yang kalau satu kamar itu diisi 3 keluarga bisa lebih dari ini. Yang standar kan 3 bed nanti diisi 2, tetapi dalam pelaksanaan nanti yang keluar tidak boleh. Jadi dalam satu kamar itu diisi 3 pasien, bukan? Tidak ada masalah. Bukan keluarga pun juga boleh, karena nanti juga kita melihat situasi dan perkembangan seperti tahun 5 kemarin kan padat cepat sekali, penuh sampai hari ini sudah 90%. Sehingga tahun 4 ini disiapkan untuk mensupport tahun 5, dan memang ini tower 4 ini kriteria yang diterima di sini orang tanpa gejala, pasien tanpa gejala, pasien asimptomatis. Keren orang-orang yang rumahnya empet-empetan di sini, makanya senang dirawat di sini, kerasan. Malam-malam kan jangan lupa subscribe ya!